sandal ini sebenarnya alat untuk pengganti polisi, ya. Ketika seorang polisi sanggup menindak 60 sampai 100 pelanggar dalam satu hari, itu dalam satu hari bisa sampai 2.000 sampai 4.000. Ini sangat fantastis. Cuma satu kamera, nah, itu belum kalau satu orang itu hanya sampai 50 sampai 100. Nah, itu kehidupan yang pertama. Yang kedua, etle ini tidak pandang bulu. Semua disikat, semua pelanggaran diambil karena dia sudah mempunyai intelijen analisa yang langsung dia mengcapture semua pelanggaran yang terjadi. Kecerdasan buatan yang kita sudah buat di kamera tersebut. Nah, semua pelanggaran itu nanti akan terkirim ke back office. Di situ ada penyidik lalu lintas Polri yang sudah melakukan verifikasi. Apakah ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.